Okey, baiklah. Soalan seterusnya, saya akan bacakan soalan di sini dan terus buat pada papan ni. Okay, dia kata apa? Panjang sisi sebuah meja yang mempunyai permukaan berbentuk segi empat sama. Segi empat sama. Empat sama sebuah meja. Sama panjang eh. Ini segi empat sama. Baca soalan terus lukis. Berukuran 4.5 meter. 4.5 meter. Maksudnya di sini 4.5, sini 4.5, 4.5 dan 4.5. Meja, permukaan meja itu perlu ditutupi dengan cermin. So, kita nak beli cermin. Besar dia sama macam saiz meja ni, cermin. Okey, harga 1 meter persegi bagi cermin. 1 meter persegi RM RM5.60. Ini peristiwa yang akan berlaku di kedai. Ini di rumah. Di rumah pengukuran, di kedai pembayaran. Okay, kita selesaikan dulu pengiraan dan dia nak berapakah harga cermin ini. Jadi kita kira dulu besar cermin ni. Macam mana cik nak kira luas dia? Okay, luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang dia 4.5 meter. Darab 4.5 meter. Baik, kita punya kalkulator kita. Okay, nombor didarabkan dengan nombor. Dan sini 4.5 darab 4.5. Jawapan dia 20.25. Huruf darab dengan huruf. M darab M sama dengan M kuasa 2. Okay, kita pun dah siap kira. Pengiraan tempat ni penting supaya kita membeli tidak lebih dan juga tidak kurang. Kalau kurang, jadi masalah. Kalau lebih, membazir. So, kita dah dapat dia punya pengiraan dia. 1 meter kuasa 2 sama dengan RM RM5.60. Kalau 20.25 meter kuasa 2, so kita darabkan sahaja 20.25 darab dengan RM5.60. Pengiraan ini juga penting supaya kita tidak tertipu di kedai nanti. So, RM 113.4. So, itu sahaja jawapan dia.